Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Semoga harimu menyenangkan, Pak Darpin. Oke, Mio, saatnya kita pulang dan makan malam. Oke deh, Pak. Padahal Mio masih pengen main. Akhirnya kita sampai juga di rumah. Hari ini sungguh sangat melelahkan. Sebaiknya ayo kita bergegas untuk makan malam agar perut tidak keroncongan. Papa, maaf Mio masih belum pengen makan. Mio mau main sepedaan dulu. Sebentar ya, Pak. Kamu tuh gimana sih, Mio? Harusnya tuh makan dulu terus lanjut main. Tapi ya udah deh, tapi mainnya jangan lama-lama ya. Iya, Pak. Mio janji cuma sebentaran aja kok, Pak, mainnya. Kalau punya sepeda baru tuh, ya enaknya dimainin masa mau dianggurin ya kan, guys? Oh my God! Astaga, siapa mereka itu? Kenapa mereka terlihat sangat menyeramkan ya, guys? Astaga, apa yang akan mereka lakukan di tempat ini? Mereka tampak seperti zombie Elsa dan Jack Frost, guys. Astaga, pemandangan macam apa ini, guys? Aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Papa karena ada zombie Elsa dan Jack Frost di tempat ini. Papa, tolong, Pak. Di rumah tetangga kita ada zombie Elsa dan Jack Frost di sana. Mereka tampak sangat menyeramkan, Pak. Astaga, lelucon, apa yang telah kamu buat, nak? Sudah nggak mau makan malam, malah bikin cerita bohongan begitu. Sungguh, Pak, Mio nggak bohong sama Papa. Ayo, Pak, ikutin Mio kalau Papa nggak percaya. Mio akan buktiin kalau Mio beneran lihat zombie Elsa dan Jack Frost itu di sana. Di sana, Pa. Tadi Mio lihat zombie Elsa dan Jack Frost itu di sana, Pa. Astaga, Mio. Lihat dan sadarlah. Apa yang telah kamu tunjukkan adalah kebohongan. Tidak ada apapun di sana. Di sana cuma ada tembok rumput saja, Mio. Ayo, Mio, kita jangan buang-buang waktu di sini. Lebih baik kita pulang dan melanjutkan makan malamnya. Astaga, ini sungguh aneh, Pa. Tadi di sana nggak ada tembok rumput. Padahal, Pa, Mio sungguh nggak bohong sama Papa. Sudahlah, Mio, sebaiknya segera makan malam dulu.
Bentar, Pak Mio mau mastiin sekali lagi kalau tempat itu ada atau nggak ada zombie Elsa dan Jack Frost-nya. Astaga, ternyata dugaanku benar bahwa zombie Elsa dan Jack Frost benar-benar ada di tempat ini. Oh my God! Astaga, apa yang telah terjadi kepada Mio? Kenapa dia berteriak begitu kencang? Aku harus memeriksanya sekarang juga. Astaga, ternyata benar di sini ada tempat rahasia. Dan ada tangga aneh dan pintu aneh juga. Pasti Mio telah diculik ke dalam sana. Astaga, jadi ini tempat persembunyian dari zombie Elsa dan Jack Frost jahat itu. Aku harus segera menyelamatkan Mio dari tangan kotor mereka. Tunggulah Mio, Papa pasti akan bisa menyelamatkanmu. Astaga, aku harus segera menemukan jalan untuk menuju lantai atas itu. Aku harus cepat menyelamatkan Mio sebelum semuanya terlambat. Astaga, apa yang sedang mereka lakukan kepada anakku? Aku harus segera menyelamatkan Mio. Ah!